Ya, silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Boleh di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ya, bisa menempati tempat duduk yang mungkin lebih depan dulu supaya nanti saudara-saudara yang lain jika terlambat bisa menempati tempat duduk yang lebih belakang. Terima kasih. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Duduk terlebih dahulu, kita sebentar akan memulai. Oke. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan memulai untuk ibadah pemberkatan pernikahan, yaitu saudara Albert Novrianto dan saudari Foni Muri pada hari ini Sabtu tanggal 6 November 2021, dan pemberkatan pernikahan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Yonatan. Kita semua akan bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyambut keluarga dari Albert, yaitu Papa dan Mama tercinta Tan Yusan dan juga Ibu Neti atau Cheng Kim Lian. Silakan untuk memasuki ruangan ibadah. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He Selanjutnya kita akan sambut kedua orang tua dari keluarga Foni Muri yang akan diwakili untuk wali ayah, yaitu Xiao Qinglong, dan juga ibu terkasih yaitu Hao Seke. Silakan masuk untuk ruangan ibadah. Sama-sama kita mau sambut keluarga dari Foni. Today I will go
bagi Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan, sungguh Engkau baik. Terlebih lagi yang terutama Tuhan, hari ini hari yang sudah Tuhan jadikan begitu berarti bagi Albert dan juga Foni. Kedua anakmu ini datang di hadapan Tuhan. Mereka akan membangun sebuah kehidupan yang baru Tuhan. Kehidupan rumah tangga. Biarlah Tuhan saat ini Kau hari di tengah-tengah ibadah kami. Berkati Tuhan. Biarlah supaya Albert dan Foni ini sungguh Tuhan menggenapi setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kedua anakmu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua acara ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai saudara, untuk sama-sama kita juga merasakan sukacita buat Albert dan Foni. Hari ini Tuhan jadikan buat kalian, dan momen yang sungguh spesial ya hari ini. Biarlah kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan rumah tangga kalian, dan Tuhan berkati. Dan sama-sama kita angkat pujian, semua baik Tuhan jadikan. Dari semula sudah Tuhan tetapkan setiap kehidupan kita, dan kita percaya Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan adalah kebaikan bagi setiap kami untuk kami boleh menjalaninya, termasuk di dalam pernikahan. Karena pernikahan adalah lembaga yang Tuhan ciptakan, sehingga setiap kita orang-orang percaya harus melaksanakan apa yang sudah Tuhan rencanakan di dunia ini. Untuk kita boleh menjadi satu di dalam sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, dan lewat kehidupan kita, keturunan-keturunan ilahi akan menjadi keturunan yang takut akan Tuhan, dan bukan hanya memenuhi bumi ini saja, tapi setiap keturunan dari pribadi lepas pribadi yang hidup takut akan Tuhan akan melaksanakan setiap rencana Tuhan di dunia ini. Terima kasih. Kami percaya hari ini adalah hari yang berbahagia bagi Albert dan Fonny, karena hari ini Sabtu 6 November mereka akan diberkati. Tapi sebelum masuk di dalam proses pemberkatan, kami perlu nasihatmu lewat kebenaran firman Tuhan untuk mengiring mereka masuk di dalam sebuah keluarga yang berbahagia. Urapi setiap kami, urapi hambamu, dan biarlah Tuhan melembutkan setiap hati kami, karena hati yang lembutlah yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini tentu hari yang sangat berbahagia bagi Albert dan Fonny. Mereka sudah menetapkan diri untuk masuk di dalam pernikahan yang kudus. Nah, saya akan membagikan sebagian firman Tuhan saja, karena masa PPKM seperti ini kita tidak boleh lama-lama dalam satu ruangan ya. Jadi satu jam itu harus sudah selesai semua. Ya, hari ini tadi agak sedikit terlambat, tapi tidak jadi masalah, dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan sampaikan tentang kesatuan di dalam pernikahan. Ada banyak orang lupa, waktu mereka masuk di dalam pernikahan ini, yang mereka pikirkan kan cuma tentang pemberkatannya di mana, pestanya seperti apa, siapa orang yang diundang, gedung pernikahannya di mana gitu ya. Apalagi khususnya di masa PPKM seperti ini. Itu semua terbatas. Tetapi ada satu hal yang lupa, bahwa sebetulnya dalam pernikahan yang utama adalah bagaimana kedua belah pihak ini mempersatukan hati mereka, pikiran mereka, karakter mereka, kehidupan lama mereka, itu mau tidak mau harus dilebur menjadi satu. Nah, ini kadang-kadang yang membuat setiap rumah tangga menjadi kurang begitu harmonis, karena mereka berpikir dengan pesta yang megah, dengan pesta yang luar biasa, maka pernikahan itu akan mengiringi, atau pesta itu akan mengiringi pernikahan itu masuk di dalam kebahagiaan. No, salah besar. Karena untuk kebahagiaan itu harus diciptakan sendiri. Ya, kebahagiaan tidak datang nyelonong begitu rupa, tapi harus ada kesepakatan dari kalian untuk bisa membahagiakan keluarga kalian. Oke, di dalam kesatuan ini Kejadian 2 ayat 24 berkata begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata meninggalkan bukan berarti putus hubungan antara anak dan orang tua. Identitas anak tetap, identitas orang tua tetap, tapi kata meninggalkan ini bicara tentang tanggung jawab. Ya, yang biasanya tanggung jawab kalau ada apa-apa, lari ke mama, lari ke papa, cerita. Sekarang gak boleh lagi, Albert gak boleh. Karena kamu sudah memutuskan untuk menjadi seorang imam, seorang kepala keluarga. Ya, jadi ketika ada sesuatu hal, kamu berdua harus memutuskan sendiri. Ya, gak boleh lari ke mama, ke papa dulu. Dan kata bersatu dengan istrinya, itu adalah menjadi satu ikatan yang kuat, yang tidak boleh lagi terpisahkan. Nah, kata dikatakan di sini, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging berbicara tidak boleh lagi ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, apapun itu, tidak boleh. Karena begitu kalian menyembunyikan satu pelanggaran, kecil sekali misalkan,
Tapi ketika kamu pendam itu, sekali waktu pelanggaran yang dipendam itu akan menjadi bom waktu. Dan itu akan bisa meledak di satu saat. Jadi di dalam pernikahan sudah tidak boleh lagi ada batasan. Makanya katakan kenapa menjadi satu daging, saya lebih senang ngomong begini. Ketika suami dan istri ini sudah diberkati, mereka akan di dalam satu rumah, di bawah satu rumah, satu kamar, satu ranjang, telanjang. Arti kata telanjang sudah tidak ada lagi yang ditutupi. Ya, kekurangannya, kejelekannya, apa semua akan terbongkar. Beda dengan masa pacaran. Nah makanya Tuhan ingatkan hati-hati di dalam membangun pernikahan yang kudus, di dalam pernikahan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi hal apapun yang membuat kalian untuk membuat sesuatu yang salah atau melanggar hukum Tuhan. Ya. Nah, ada dua hal yang dikatakan bagaimana kamu bisa bersatu. Dalam sebuah pernikahan yang kudus, ini bicara tentang covenant atau janji antara kita dengan pasangan kita dan itu terjadi di hadapan Tuhan. Jadi nanti mereka akan mengucapkan janji kepada pasangan masing-masing dan mereka akan berkata bahwa apa yang mereka katakan itu bukan hanya di hadapan orang tua, hamba Tuhan atau handai tolan saja. Tapi itu juga dikatakan di hadapan Tuhan. Jadi sejak kalian masuk di dalam pernikahan maka Tuhan menjadi saksi bagaimana kalian membangun keluargamu kelak. Ya, jadi kita tidak boleh main-main dalam pernikahan kekristenan ini. Ya, saya seringkali ingatkan kepada orang-orang yang mau diberkati. Karena pemberkatan secara Kristen tidak ada dua kali. Hanya sekali. Makanya gereja tidak pernah mengeluarkan surat cerai. Kemarin ada seorang datang sudah duda. Dudanya apa? Duda cerai. Gak bisa. Gitu. Karena Alkitab tulis katakan begini. Kalau kamu mau, kamu harus hidup sendiri. Kalau kamu mau lagi hidup berumah tangga, balik lagi kepada pasanganmu. Nah jadi ini gak main-main. Kenapa? Karena kita lakukan ini di hadapan Tuhan. Nah lihat kata janji di sini, pernikahan adalah suatu covenant atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan di hadapan Tuhan. Ya, jadi ingat janji itu bukan hanya soal dihafal, tapi janji yang memang didasari cinta kasih kita kepada pasangan kita, terlebih-lebih kita lakukan itu di hadapan Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Nah, kemudian yang kedua, suatu pernikahan terjadi karena dua pihak sepakat menjadi satu. Kata sepakat ini adalah kesatuan. Contoh hari ini, kenapa kita kumpul seperti ini? Ada kesepakatan. Hari ini tanggal 6 Sabtu jam 10 kita kumpul karena kita ada menjalankan ibadah pemberkatan pernikahan. Makanya pada datang, ada kesepakatan. Begitu juga dengan mempelai. Albert dan Forni kalian sepakat kan? Ya, jadi kata sepakat ini bahwa harus menerima setiap kekurangan, bukan hanya kelebihan. Kekurangan dari pasanganmu. Makanya untuk membangun keluarga itu ibaratnya seperti membangun sebuah rumah. Kalian akan membangun seperti apa? Nah itu perlu kesepakatan. Ya, mengelola keuangannya nanti. Mengelola juga di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau dikasih keturunan juga bagaimana mendidik anak, menyekolahkannya seperti apa. Nah itu selalu harus dibangun atas dasar kesepakatan. Walaupun dalam prakteknya Albert itu adalah imam, kepala keluarga. Yesus adalah kepala rumah tangga. Foni adalah penopang. Nah tiga hal ini, struktur ini tidak boleh berubah. Tetapi semua harus dihasilkan berdasarkan kesepakatan. Jadi keputusan itu dari mulut suami, mutusin apa. Tetapi keputusan itu adalah hasil rembukan bersama, hasil kesepakatan. Kenapa? Karena apapun dampak dari keputusan yang diambil, itu tidak boleh saling menyalahkan. Karena sudah dibangun lewat kesepakatan. Ya. Nah begitu juga di dalam membangun keluarga, kalian mau bahagia, ayo sepakati caranya seperti apa. Kalian udah dibimbing lewat bimbingan pranikah, bagaimana untuk menerapkan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Nah bagaimana menjalankannya? Harus sepakat. Contoh, setiap kali bagi saudara dan saya yang hari ini sudah menikah, lihat berapa banyak hamba Tuhan mengingatkan untuk menjadi sebuah kesatuan, itu tetap harus di dalam Tuhan. Tidak mungkin kita tidak menghadirkan Tuhan. Saya memberkati begitu banyak pasangan-pasangan, tidak semua 100% lulus. Memang kecil sekali lah. Tapi ada yang 3 bulan langsung cerai.
Ada yang 1 tahun bisa cerai. Bahkan ada yang sudah 12 tahun nikah bisa cerai. Alasannya apa? Salah ambil pasangan. Kan aneh. Makanya dalam pernikahan itu enggak boleh lagi ada kata gini, mundur. Enggak ada. Begitu kita masuk di dalam proses pemberkatan pernikahan, yang ada kata-kata dalam hati kita adalah maju bersama dengan Tuhan. Ya, Albert Pony ingetin itu. Nah, untuk itu saya percaya bahwa Markus 10 lihat ayat 17 ini ingatkan bagi setiap kita semua, baik mempelai maupun kita yang sudah menikah, bahwa apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia dengan cara apapun juga. Ya, lihat sama-sama. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya di dalam proses pemberkatan pernikahan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Titik. Tapi baca lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan cara apa? Cara apapun juga. Makanya saya tekankan sekali lagi, gereja tidak pernah mengeluarkan surat cerai 1 lembar pun juga. Apapun alasannya. Karena setiap pernikahan ini bukan masalah berapa lama mereka hubungan, berapa banyak umur mereka, bukan. Hari ini mereka ini ada di hadapan Tuhan karena udah memutuskan. Albert memutuskan untuk mengambil Fanny sebagai istri. Apapun keberadaan dia. Jadi dalam hal mengambil keputusan ini bukan hanya enak saja, bukan soal cantiknya saja. Tapi kejelekannya juga, kekurangannya juga, semua yang ada di dalam diri dia. Kamu harus terima. Karena hari ini kamu memutuskan. Demikian juga dengan Fanny. Ya, bahwa kamu menerima Albert bukan karena umurnya sudah dewasa dan lain sebagainya, lama pacaran bukan lain sebagainya. Tapi kamu memutuskan mengambil Albert sebagai suami dan mendampingi hidupmu sampai akhir hidup. Jelas ya? Jadi ingat dalam hal ini saya harus tekankan supaya kita pun yang sudah berkeluarga, kita perlu berhati-hati di dalam membangun keluarga. Apapun itu alasannya. Bahkan mungkin ada banyak orang bicara bagaimana kita bisa mempersatukan. Karakter kita berbeda. Ya memang. Dalam pernikahan sampai kita meninggal, om umur berapa ini, apakah masih bisa salah paham? Bisa bertengkar? Bisa. Tidak ada pernikahan itu jadi satu terus udah mulus semuanya. Enggak, sampai seorang pun meninggal atau salah satu meninggal, itu masih bisa beda paham. Masih bisa marahan. Masih bisa pundungan. Masih bisa. Tetapi yang jadi masalah, biarlah ini menjadi sebuah warna di dalam pernikahan kita. Makanya saya bilang pada Albert dan Fanny, buatlah sebuah warna baru kan. Warna baru yang akan mengiringi kalian untuk masuk di dalam keluarga yang berbahagia. Saya sering ambil contoh seperti ini. Ini kopi. Kopi itu enak banget kalau kopi hitam ya. Saya suka minum kopi juga. Nah misalkan Albert ini seperti kopi. Kemudian Fanny ini bicara tentang susu. Murni, putih, mulus dan lain sebagainya. Nah di dalam pernikahan, maka ketika kopi dan susu ini sudah menjadi satu, dipersatukan. Maka dia akan berubah namanya. Jadi makanya nanti dalam pernikahan bukan lagi jadi Albert, bukan lagi jadi Fanny. Tapi mereka menjadi tuan dan nyonya Albert. Udah jadi satu. Nah kopi dan susu kalau menjadi satu ya kopi susu sudah. Nah bayangkan bisakah ini dipisahkan? Setelah menjadi kopi susu kemudian gak jadi ah. Kopinya narik lagi, susunya pisah lagi. Gak bisa. Apa yang terjadi? Dipisahkan secara paksa hasilnya pasti rusak. Demikian juga di dalam perceraian atau perpisahan. Itu hasilnya pasti rusak, pasti ada korban. Ya, baik dari pihak laki, perempuan ataupun dari anak-anak kita. Jadi saya berharap ini mengingatkan kita apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia dengan cara apapun juga. Nah, lihat arti kesatuan di dalam hal ini. Ibu Bapak seringkali kan kita pakai alasan. Ya Bapak gak ngalami, saya yang mengalami. Suami saya ternyata malas, istri saya ternyata jorok, suami saya ternyata badannya bau misalkan, tidurnya ngorok. Lah itu adalah paket. Kita gak bisa ngomong, kenapa mau pisah, ngoroknya kencang banget. Kan gak bisa kayak begitu. Ada teman saya, itu ngoroknya kencang. Hari ini udah nikah
mungkin lebih dari 20 tahun kayaknya, masih tidur terpisah dengan istrinya. Saya tanya kenapa terpisah tapi punya anak dua. Ya kalau kami bersatu tetap satu kamar dulu Pak. Setelah itu tidurnya misah. Nah lihat, ini keluarga yang tidak mau menghadapi kekurangan. Padahal ketika mereka tahan saja di dalam tidur, mau ngorok sekencang apapun. Mungkin kalian gak bisa tidur lah. Satu minggu, dua minggu, bisa sebulan mungkin. Tapi perhatikan lama-lama itu ngorok menjadi irama untuk kita tidur. Kenapa? Buktinya begitu keluar kota suaminya, istrinya gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Gak ada radio bututnya katanya. Tuh lihat. Jadi dalam hal ini seharusnya setiap tantangan itu harus dihadapi. Ya, bukan kita menyingkir, bukan kita tidak mau menghadapi itu salah. Hadapi saja. Justru di dalam kekurangan-kekurangan pasangan kita, kita akan menemukan bagaimana jati diri pasangan kita yang mencintai kita bukan karena kelebihan kita. Tetapi termasuk kekurangan yang ada di dalam diri kita. Oke, nah ini ayat yang terakhir. Jadi di tengah badai yang melanda kita bisa membuktikan kemurnian janji kita. Nah bagaimana menghidupi kesatuan? Efesus 4:36. Ya lihat, ini sebuah kesatuan yang Tuhan nyatakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Perhatikan rohnya besar. Jadi kalau Albert dan Fonny mau berbahagia, memiliki damai sejahtera, hadirkan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga. Karena hanya roh Tuhan yang bisa mempersatukan kalian. Ya. Kemudian satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Pengharapan itu menjadikan kita tekun untuk jalani hidup berkeluarga. Hari-hari ini bisnis, pekerjaan tidak mudah. Tapi saya menemukan orang-orang yang tekun hari ini adalah orang-orang yang berhasil. Ya, bahkan kebalik sekarang. Banyak bapak-bapak rumah tangga, suami-suami pekerjaannya selesai. Ada yang di PHK, ya bisnisnya berhenti. Tapi ternyata istrinya yang tekun, istrinya yang rajin. Ternyata hari ini bisa berubah. Bisa tetap menghidupi keluarganya dengan baik. Mungkin cuma jualan makanan di rumah, lewat sosmed dan lain sebagainya. Tapi itu adalah orang yang harus tekun. Ada tetap memiliki pengharapan. Jangan sampai keadaan mengubah janji kalian. Sehingga kalian berhenti atau stuck untuk tidak melanjutkan kebahagiaan itu. Ya. Nah ketiga dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ini jelas sekali karena kalian hari ini ada karena kalian satu iman. Ya. Nah yang terakhir satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tidak ada hal yang paling penting di dalam hidup kita orang percaya. Hanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kalian. Jadi dua hal ini penting tadi ya. Ingat pernikahan yang kalian masuki ini berdasarkan janji yang kalian katakan di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena kalian memutuskan untuk sepakat membangun keluarga, saling menerima. Oke? Nah, ketika ini dibangun, maka Tuhan akan memberikan keluarga yang rukun. Keluarga yang rukun berbicara adalah keluarga yang hidup di dalam Tuhan, dan ini harus dibangun. Makanya saya tadi katakan bahwa membangun sebuah keluarga ibaratnya merawat rumah. Kita dikasih rumah yang baru. Orang pada datang semua seneng banget. Tamannya bagus, semuanya bagus. Tapi bayangkan kalau itu tidak dirawat. Dalam beberapa tempo waktu maka rumah itu menjadi kusam. Ya, kebun tidak terawat dan lain sebagainya. Tapi kalau dirawat mau bertahun-tahun kita tinggal di sana. Maka damai sejahtera, kebahagiaan, kebersihan itu selalu ada. Seperti pada saat kita memasukinya. Sebagai rumah yang baru. Nah, janji Tuhan adalah ketika kita rukun di dalam Tuhan, maka Mazmur 133 berkata begini, lihat, alangkah baik dan indahnya. Ini minyak bicara tentang sukacita Tuhan, bukan sukacita damai sejahtera manusia. Kalau sukacita damai sejahtera manusia, itu datangnya kalau kita punya kang tau berhasil, punya duit banyak, punya kesehatan. Tapi di dalam Tuhan, mau punya duit, mau kita sakit, mau kita apapun, damai sejahtera, sukacita tidak akan pernah hilang. Itu janji Tuhan. Nah yang luar biasa dikatakan, lihat, dia akan kirim itu kepada keluarga yang rukun. Ya, bahkan Alkitab tulis begini, saat kita tidur, Tuhan memberkati hidup saudara. Tapi tentu saja kehadiran Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga yang rukun.
Tidak mungkin Tuhan hadir di tengah keluarga yang bertengkar. Tapi dia akan hadir di keluarga yang rukun. Dan kerukunan ini Alkitab tulis dia akan menerima berkat yang luar biasa. Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Bukan satu hari, dua hari, satu bulan, satu tahun. Tapi dikatakan untuk selama-lamanya. Ini bicara tentang berkat kehidupan. Ya, jadi pesan saya untuk Albert dan Fonny hari ini. Ingat pernikahan bukan hal yang mudah dijalani. Tetapi jangan takut bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita atau kalian pasti bisa memasukinya dengan baik. Oke, kita akan masuk di dalam proses pemberkatan pernikahan. Bisa bangkit berdiri. Kasih mic-nya. Jangan tegang ya. Ini dari tadi udah kelihatan tegang sekali. Tenang, umur hidup cuma sekali. Laksanakan ini dengan baik. Nah, saya mau bertanya supaya kita semua mendengarkan apakah ada keterpaksaan atau memang mereka betul-betul tulus untuk menerima pasangan masing-masing, ya. Nah, saya mau bertanya dulu kepada Albert Novrianto. Albert Novrianto ya. Apakah engkau betul-betul tulus menerima saudari Fonny Muri sebagai pasangan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupmu? Bersedia? Ya, saya bersedia. Oke. Serahkan kepada Fonny. Saudari Fonny Muri, apakah engkau bersedia menerima saudara Albert Novrianto sebagai pasangan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupmu? Ya, saya bersedia. Sedia ya? Tidak ada paksaan ya? Oke, sekarang saling berhadapan. Deketan jangan jauh-jauh. Tenang saja. Pegang tangannya satu. Ya, kamu pandang matanya. Abet ingat, janji nikah ini harus terpelihara. Jadi harus keluar dari lubuk hati yang paling dalam, pandang wajahnya, dan ini janji di hadapan hamba Tuhan, nadai tolan, dan di hadapan Tuhan. Ya, yuk sampaikan. Saya Albert Novrianto berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan saya menerima engkau Fonny Muri sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini sampai kematian memisahkan kita. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, baik waktu suka maupun duka, waktu sehat maupun sakit, dikaruniai anak maupun tidak, dalam waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, mulai dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Ya, sekarang Fonny, mic-nya kasih. Sama seperti Abed, mari pandang matanya, katakan janjimu. Saya Fonny Muri berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan saya menerima engkau Albert Novrianto sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini sampai kematian memisahkan kita. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi saya berjanji akan hidup kudus. Menjadi pendamping yang setia baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, dikaruniai anak ataupun tidak, baik waktu kelimpahan maupun kekurangan. Dan senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan dan selalu hidup rukun dan damai sepanjang hidup ini. Ya, enggak apa-apa. Walau putus-putus sedikit, tapi itu adalah janji yang murni, ya. Oke, Albert, sebagai janji yang sudah engkau nyatakan kepada Fonny, maka engkau haruskan memberi bukti kepada dia. Nah, cincin ini bundar, biasanya ada nama dari kamu sendiri.
maka pasangkan ini kepada Foni sebagai cinta kasihmu kepada dia. Pelan-pelan foto. Oke, Foni, cincin ini tidak ada sambungannya. Ini adalah tanda cinta kasih Tuhan itu tidak pernah habis di dalam hidupmu. Pasangkan ini kepada Albert sebagai janji dan tanda cinta kasihmu kepada dia. Ya, sekarang berlutut. Pelan-pelan saja. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, kalau boleh ikut memberkati, boleh angkat tanganmu, arahkan kepada mempelai. Albert Novianto dan Foni Muri. Hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kalian dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Dan aku percaya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan dengan cara apapun juga. Dan biarlah lewat pernikahan ini hidup takut akan Tuhan mengiringi keluarga kalian. Sehingga di dalam berbagai hal yang kalian hadapi, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Aku berdoa biarlah Tuhan jadikan Albert sebagai imam, kepala keluarga yang bertanggung jawab, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kau lakukan, kau jalankan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Jadilah teladan di dalam kehidupan keluargamu, jadilah contoh yang baik dan benar bagi istri dan anak-anakmu nanti. Aku juga berdoa untuk Foni, Tuhan berkati kehidupannya, jadi penopang yang baik, berkati buah kandungannya. Dan lewat kandungannya aku percaya akan lahir anak-anak ilahi yang takut akan Tuhan. Dan kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan mengiringi kalian di dalam berbagai hal yang kalian akan jalani bersama. Ingat kebaikan yang dari Tuhan mempersatukan kalian. Dan biarlah Tuhan terus menjaga hidup kalian hari lepas hari. Terima ini menjadi anugerah di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Tunggu sebentar, tanda tangan.
boleh bangkit berdiri. Ya, hari ini kalian sudah sah menjadi suami dan istri. Tapi bila bisa berhadapan dulu. Abet lihat masih ada penghalang. Ya, ya, dengan kasih sukacita membuka kerudungnya. Pelan-pelan gulung saja ke atas. Salah ya, benar ya. Oke, silakan ngadap sana pandai tolan. Ya, ibu bapak yang dikasih Tuhan, secara resmi hari ini mereka bukan Albert Novianto ataupun Foni Muri secara pribadi, tapi hari ini saya mengenalkan mereka sebagai Tuan dan Nyonya Albert Novianto. Mari berikan aplaus. Haleluya. Oke, boleh ngadep sini lagi. Albert dan Foni, kita tahu bahwa pernikahan semua ada dalam rencana Tuhan. Nah, keberadaan kalian ada di muka bumi semua karena rencana Tuhan. Gitu kan? Tetapi jangan lupa ada orang tua yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan kalian. Nah, mungkin dari Albert sekarang sama Foni sebagai suami istri menghampiri mama papa untuk berkata sesuatu. Silakan, Om Tante bisa bangkit berdiri. Ya, Om boleh duduk aja gak apa-apa kalau gak kuat berdiri. Boleh duduk, kuat berdiri. Duduk gak apa-apa. Nanti duduk aja dah kalau Om yang gak kuat. Ya, Albert bisa, harusnya kalau duduk kamu bisa sedeku, enggak? Bisa. Foni bisa. Enggak apa-apa ya, sebentar ya. Yuk ngomong sama mama papa, silakan. Makasih buat mama, buat papa. Buat mama yang udah ngebesarin Albert, melahirin Albert. Buat papa juga yang udah ngerawat dari kecil sampai sekarang. Bet mau minta maaf kalau selama ini mungkin belum bisa membanggakan buat mama dan papa. Maaf juga kalau mungkin sering ngelawan. Bet mau mendoakan supaya mama papa sehat terus sampai bisa ngelihat nanti punya cucu juga, selalu banyak rezeki juga, dan supaya mama papa bahagia juga. Terus mohon doanya juga buat Albert sama Foni dalam membangun keluarga supaya terus mengandalkan Tuhan dan dapat meniru sifat-sifat baik dari mama dan papa di dalam keluarga baru ini. Iya, peluk papanya deh, papa mamanya Arben. Makasih Om, makasih Tante. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Papa mama, kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Menemukan kasih Allah dalam mama papa. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah.
kasih. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Menemukan kasih Allah dalam mama papa. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Apa mama engkau yang terbaik. Terima kasih papa mama sudah melahirkan Albert, mendidik di dalam kasih karunia Tuhan. Yuk sekarang kepada mama dan wakil dari Foni, duduk aja lah sama ya, silakan jongkok. Foni sekarang yang bilang, mainnya kasih ke Foni. Iya, peluk mamanya. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ketemukan kasih Allah dalam mama-mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan. Yang terbaik. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih mama papa. Doa restumu, berkatmu bagi anak-anak, bagi anak dan mantu, supaya mereka tetap menjadi keluarga yang rukun dan bahagia. Engkau yang terbaik. Ya, hari ini kalian sudah resmi menjadi tuan dan nyonya Albert. Di hadapan Tuhan tentu ada ucapan terima kasih kepada Tuhan dan diberikan waktu untuk memberikan persembahan sulung, persembahan pertama sebagai keluarga. Silakan sama. Masukkan aja berdua. Terima kasih Yesusku. Kau beri sebab hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Surgawi yang kami sembah juga di dalam nama Yesus Kristus. Kami sembah juga sebagai Allah yang hidup. Dipermuliakan, ditinggikan namamu Bapa. Terpujilah namamu senantiasa. Bapa, kami sungguh bersyukur di hari yang bahagia ini untuk Albert dan Foni, di mana hari ini sudah memberkati mereka untuk menjadi pasangan yang akan membentuk keluarga yang berbahagia dengan status keluarga ilahi dan menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, biarlah mereka dengan tuntunan-Mu, Roh Kudus, mereka akan membentuk keluarga yang berbahagia dan mereka hidup rukun, saling mengasihi, saling pengertian, saling menopang, dan hanya maut yang memisahkan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Kau juga yang memberkati segala apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Kami juga berdoa untuk kedua belah pihak keluarga mereka, kiranya Kau juga yang memberkati mereka semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk yang semua yang hadir di tempat ini. Kau juga memberkati kami semua Bapa. Kami juga berdoa untuk apapun acara mereka, keluarga, untuk resepsi ini. Kiranya penyertaan-Mu sempurna bagi mereka. Sehingga semua dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa buat karya-Mu hari ini. Dan kami juga berdoa untuk Pak Lukas Yonatan yang sudah Kau pakai sebagai alat-Mu untuk memberkati mereka ini. Kami percaya Kau juga memberkati pelayanannya, kehidupannya semuanya diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarganya, anak-anaknya semua di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan sebentar, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapa buka hati, angkat kedua tangan-Mu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, sukacita yang dari Allah Bapa turun berlimpah-limpah atas setiap hidup kita semua. Melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti ada sesi foto dan sebagainya, tapi tolong jaga protokol kesehatan dan jangan berkerumun. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk dulu Ibu Bapak.
But when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found it, missing peace. The day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So the sprinkle moon just in your hair, of golden starlight in your eyes, so blue. That is why all the girls in town follow you all around, just like me. They long to be and close to you. And just like me, they long to be close to you. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, and I'll be there. And I know when I need it,
there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Do 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 do. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. To warm the lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say, ooh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. I've spent half my life looking for the reasons things must change, and half my life trying to make them stay the same. But love would fade like summer into fall. All that I could see was a mystery. It made no sense at all. The will of the wind, you feel it and then it will pass you, blowing steady. It comes and it goes, and God only knows. You must keep your sails on ready. So when it begins, get all that you can. You must befriend the will of the wind. I've spent so many hours thinking about the way things might have been. So many hours trying to bring the good times back again. And so it goes for lonely hearted fools. They let their days slip away until they give in to the will of the wind. You feel it and then it will pass you, blowing steady. It comes and it goes, and God only knows. You must keep your sails on ready. So when it begins, get all that you can. You must befriend the will of the wind. So when it begins, get all that you can.
not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found it, missing peace. So as long as I live, I love you, we'll have it hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white, and tonight. All day long I
try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Truth in your eyes, the touch of your